usaha juga banyak teman-teman. Jadinya mesti rame. Ini juga ada kedai kopi ya, All Kitty. Halo teman-teman, jumpa lagi di channelku ya. Posisi lagi kerja ini, lagi di daerah Jalan Indraprasta, Semarang ya teman-teman. Ini ada properti ruko ya, ada 4 unit los ini yang dijual ataupun disewakan teman-teman. Nah, ini ya kondisinya ruko ya teman-teman, ada 4 unit cocok untuk usaha ini. Nah ini ya teman-teman, ada 4 unit. Satu, dua, tiga, empat. Ini bekas apa ya, aku kurang begitu tahu ya. Ini barusan aku pasang MMT juga teman-teman, lewat agent properti L Joker Semarang Kota ya. Nah itu, ini cocok kalau buat usaha counter-counter ya, counter HP atau toko roti atau kosmetik ya, yes, pokoknya perabot rumah tangga ya dan lain-lain bisa ya teman-teman. Ini barusan aku pasang MMT-nya ya. Nah ini ya, bisa langsung hubungi teman-teman. Nah, 0877 4547 4159, langsung bisa dihuni ya teman-teman, langsung bisa pakai ya, kondisi masih bagus. Ini aku tadi lompat pagar ya teman-teman, enggak bawa kunci, tapi ya sudah izin sama pemilik. Nah ini Jalan Raya Indraprasta Semarang ya teman-teman. Nah itu kalau lurus, cuma ini satu jalur ya, kalau lurus bisa sampai ke Banjir Kanal Barat ya, Kokrosono. Nah kalau ini yang ke arah timur bisa nyampe ke Jalan Pemuda, ke Jalan Imam Bonjol, Stasiun Poncol. Ya, lokasi strategis lah teman-teman. Cocok untuk toko atau usaha-usaha apa ini ya. Ini aku mau keluar dulu teman-teman. Oh, untuk pijat Mas Reno, Mas Paijo, Mas Ibin ditunggu teman-teman. Kemungkinan ini libur dulu ya. Untuk pijat Mas Reno, Mas Paijo, Mas Ibin, kemungkinan libur dulu. Ini lagi ngevlog-ngevlog aja dulu tentang properti jual beli, sewa ruko, rumah, tanah, gudang ya. Nah ini aku sudah dari seberang ya teman-teman, tadi di dalam, sekarang sudah nyebrang aku. Ini sebelahnya juga ada sungai kecil ya, paling ya 1 meter 1 meter 30. Nah itu rukonya teman-teman. Nah ini sebelahnya juga
panjang masuk ke kampung ya teman-teman, ke daerah Bima, Nakula, Sadewa juga bisa ya. Nah, ini Jalan Raya Indraprasta teman-teman. Di sebelah juga ada konter HP ya. Kedai kopi juga banyak daerah sini. Itu Jalan Bima 1 itu masuk. Ini cocok untuk usaha ya teman-teman, usaha apa saja itu cocok. Masalahnya ya memang ini satu jalur ya, cuma daerah sini tuh usaha juga banyak teman-teman, jadinya mesti rame. Ini juga ada kedai kopi ya, All Kitty. All Kitel atau All Kitty itu. Jadi bersebelahan ya. All Kitel. Ah, enggak tahu itu bahasa Inggris. Pokoknya kedai kopi ya, teman-teman. Nah, itu laboratorium Cito juga ada. Dari sini kira-kira 20 meter ya teman-teman. Jadi kalau ini satu jalur, kalau lurus mentok nanti bisa nyampe ke daerah Jalan Imam Bonjol ya teman-teman. Ngiri bisa nyampe ke stasiun Poncol ya. Nganan bisa nyampe ke Pemuda, Tugu Muda juga. Kalau yang arah stasiun Poncol daerah Jalan Imam Bonjol itu bisa nyampe ke Pasar Johar juga ya. Kota Lama juga bisa. Itu juga ada Gudeg Jogja, Pak Leman ya. Ini kemungkinan belum ada konten untuk pijat, memijat dulu ya teman-teman, libur dulu. Kebetulan ini lagi capek ya badannya. Lagi pula Mas Reno, Mas Paijo, Mas Ibin ya agak terlalu sibuk ya. Ya mungkin kalau ada Mas Arif atau yang lainnya bisa buat konten untuk video pijat ya. Tapi kalau memang tidak ada ya libur dulu teman-teman. Nah, ini aktivitas kerja ya. Lagi ada properti ruko dijual ataupun disewakan ya di daerah Jalan Indraprasta Semarang ya, 4 unit. Bila berminat bisa tanya-tanya spek, luas bangunan, air, listrik ya, hadap kemana, harga sewa berapa, harga jual berapa, bisa langsung kontak-kontak teman-teman. Oke ya teman-teman, cukup sampai di sini aja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Misal berminat bisa langsung hubungi di nomor MMT tadi ya teman-teman.
sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.